Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, PJ Cidahu Tutorial Service. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang handphone Android yang kasusnya adalah memori penyimpanan penuh. Biasanya ada notifikasi di bagian atas Anda kehabisan ruang penyimpanan atau ruang penyimpanan hampir penuh. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Bisa kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Oke, lanjut. Di sini biasanya kalian sudah melakukan penghapusan data seperti video, foto, lalu file-file besar lainnya juga sudah dihapus. Akan tetapi masih saja ada keterangan atau notifikasi bahwa penyimpanan penuh. Oke, kita cek sekarang. Kita masuk ke pengaturan penyimpanan. Di sini terlihat rincian data penyimpanan terlihat rata-rata 0 MB. Padahal untuk ruang handphone ini penyimpanannya lumayan, 32 GB. Oke, kita masuk ke pengaturan lalu pilih aplikasi. Di sini terlihat, kita lihat semua aplikasi dulu. Oke. Di sini terlihat Google Chrome begitu besar memakan ruang penyimpanan. 22 GB. Oke, kita lanjut masuk ke info lalu penyimpanannya. Lalu kita atur penyimpanan. Kita pilih hapus semua data. Kita pilih oke. Tunggu sebentar biar data penyimpanan di aplikasi Google Chrome ini menjadi 0 byte dulu. Untuk tiap handphone kadang berbeda-beda. Di aplikasi yang lainnya biasanya ada penyimpanan yang memakan ruang penyimpanan begitu besar. Kalian tinggal pilih aplikasinya lalu hapus data penyimpanannya. Oke, kita cek lagi ke ruang penyimpanan. Tunggu sebentar, masih membaca. Dan terlihat di sini penyimpanan sudah terlihat agak lega. Artinya ruang aplikasi inilah yang memakan penyimpanan. Di tiap handphone akan berbeda-beda. Baik, demikian info, tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.